Pemirsa, mengisi Hari Pahlawan, puluhan siswa SMP Muhammadiyah 5 Pucang Surabaya menggelar kegiatan teatrikal, pembacaan puisi dan tabur bunga siswa. Sementara itu di Bulukumba, Sulawesi Selatan, para siswa dan guru di SMK Putra Bangsa Bulukumba mengisi Hari Pahlawan dengan memakai pakaian adat. Seperti inilah aksi puluhan siswa SMP Muhammadiyah 5 Pucang Surabaya Jawa Timur yang menggelar kegiatan teatrikal, pembacaan puisi dan tabur bunga siswa. Kegiatan ini diikuti sebanyak 60 siswa yang digelar di halaman sekolah. Aksi teatrikal diawali dengan siswa berjalan sambil membawa foto Bung Tomo dan bendera Indonesia. Siswa juga menaburkan bunga di foto Bung Tomo yang dibawa oleh siswa. Aksi teatrikal diakhiri dengan pembacaan puisi berjudul Gugur karya W.S. Rendra. Sementara itu di Bulukumba, Sulawesi Selatan, para siswa dan guru di SMK Putra Bangsa mengisi Hari Pahlawan dengan mengenakan kebaya berpakaian ala petani hingga bersepeda. Tema tempo dulu ini mereka angkat sebagai bahan renungan bahwa begitu sulitnya para pemuda-pemudi untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kita memiliki Pancasila, sila satu apa? Itu mungkin ada yang masih